perempuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bran Akbar. Saya Lintang Genisha Itini. Dan saya Citra Anggun Mahkota. Kami dari SD Unggulan Alialu, Kota Malang, Jawa Timur, akan menampilkan proyek yang luar biasa, yaitu Senepelit, solusi inovatif atasi pencemaran limbah cair tahu. Nah, penasaran kan? Tujuan dari proyek kami adalah mengolah limbah cair tahu menjadi pupuk cair organik dan pakan ternak untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah cair tahu. Gawat, kemarin ada apa sih? Panik amat, biasa aja kali. Ketika aku lewat di depan pemberitahuan langganan sekolah kita tuh, kata papa tuh, apa warga protes karena limbah cair tahunya tuh bau dan mencemari sungai. Konten apa nge? Ya apa bu, pabrik sampe lo mambuni nek dindi. Pantesan, kemarin saat saya mancing, lama gak dapat ikan satupun. Paman saya juga punya pabrik tahu loh, tapi... Paman, kok gak pernah buat tahu lagi? Sayang loh alat-alatnya ini. Paman bingung dengan limbahnya. Setiap hari, para tetangga komplain dengan bau tak sedap. Jadi, gimana lagi ya? Dapat satu tutup. Tahu memang enak, tapi kita cari udah empat limbahnya. Ayo. Pembuangan air tahu itu kan melewati warung kami ini. Aromanya itu sangat tidak sedap. Pas ada pelanggan makan itu biasa mereka komplain ke kita. Bahkan ada yang di antara mereka itu langsung tidak jadi makan, mereka pulang. Dua anak saya ini punya alergi dan asma. Setiap limbah tahu itu baunya menyengat, pasti asmanya kambuh. Walah mas, mas. Ambune wis gak kuwar karuan itu. Apa meneh sumur kuwi, mas? Ya rupane, ya rasane wis gak enak pokoke. Melalui wawancara dengan warga sekitar pabrik tahu langganan sekolah kami dan membaca literatur, kami menemukan beberapa masalah yang ditimbulkan oleh limbah cair tahu. Kasiannya pemilik pabrik tahunya bisa-bisa tutup kayak pabrik tahunya paman. Kita bantu yuk, ayo. Supaya bisa bantu, kita survei dulu. Yuk ke pabriknya. Ayo. Ibu, apakah sudah ada pengolahan limbah cair sebelumnya? Belum ada. Limbah cair belum ada. Berarti langsung dibuang? Iya, langsung dibuang. Apakah ada masalah dengan pembuangan limbah? Ya ada. Komplain-komplain dari masyarakat banyak. Itu soalnya kalau nggak mengalir itu bau. Baunya itu yang merusak lingkungan. Bagaimana tanggapan ini seandainya ada pihak yang menuntut dalam hal pengolahan limbah cair? Ya saya terima, siapa tahu ada solusi yang lebih bagus, yang bermanfaat. Ini nih, semua limbah organik menghasilkan gas, berarti... Aha, limbahnya kita buat biogas. Kok lupa sih? Biasa kita akan nemu solusi di TV Edukasi dan Rumah Belajar. Iya. Soal ini persis permasalahan kita. Iya kan? Iya. Sebelum dibuang, disaring dulu. Ipal kan? Tapi sayang kalau dibuang. Limbah tahu kan kayak nitrogen. Nitrogen bisa menyuburkan tanaman, iya kan? Tunggu dulu.
sekali ya Pak. Ini kayak pupuk apa? Nah, bubur pakai pupuk organik buatan sendiri. Cocok. Limbah cair organik bisa digunakan untuk pupuk. Yes! Berarti limbah cair tahunya kita bisa buat pupuk cair organik, ya kan? Oke, sepakat. Tapi kita konsultasikan kepada guru pembimbing. Sip! Keren! Solusi kalian bagus-bagus. Ibu setuju dengan pendapat kalian tadi dibuat pupuk cair organik. Selain waktunya lebih singkat, bahannya melimpah, caranya mudah, kemudian bisa dimanfaatkan dalam skala yang besar. Bu, kami juga membaca. Katanya limbah cair tahu bisa dibuat pakan bebek karena menambah protein. Baik, Ibu setuju kalau kalian bikin pupuk cair organik yang pertama. Yang kedua, bikin pakan bebek. Ya, kalian sekarang diskusikan ya. Alat dan bahannya semua ada di sekolah. Besok bisa mulai. Bahan pupuk cair organik. Cara pembuatan pupuk cair organik, Milo dimasukkan dalam larutan gula dan didiamkan 15 menit. Alkohol ditambahkan ke dalam limbah cair tahu untuk mengurangi keasamannya. Setelah diaduk, dicampurkan dengan air kelapa. Larutan gula dimasukkan ke larutan limbah cair tahu. Wadah ditutup rapat dan difermentasi selama 7 hari. Cara membuat pakan bebek. Dedak dicampur potongan sayur. Tambahkan larutan Milo dan basahi dengan limbah cair tahu. Tutup rapat dan fermentasi selama 3 hari. Halo sahabat Genti Hajar. Kali ini kami bertiga akan menguji keberhasilan kita terhadap pembuatan pupuk cair. Jika lampu kita tancapkan di sini lalu menyala terang, maka pupuk kita berkualitas dan kaya nitrogen. Ini limbah tahu ya? Bau kan? Baunya enggak kan? Enak. Ini baunya enak, bau tape. Bau tape. Stop. Nah, ini kita buktikan berapa keasamannya. Ini sama dengan, sangat persis dengan 6,8. Indikator lampu. Kali ini kita akan menguji limbah tahu dan pupuk cair organik. Sekarang kita akan menguji limbah cair tahu. Tidak menyala. Sekarang kita akan uji pupuk cair organik dari pengolahan limbah cair tahu. Yeay, wow, nyalanya terang. Sebelum disiram. Menyala sedikit. Ini menyalanya juga sedikit. Sekarang kita siram. Yang satunya kita siram juga. Setelah disiram, kita akan uji. Yeay! Terima kasih ya anak-anak. Kami akan mengolah limbah cair tahu menjadi pupuk organik. Bisa untuk kebun bawang dan bisa jadi peluang bisnis. Semoga tidak tercium bau tidak sedap lagi. Warga sekitar tidak protes, sumur dan sungai juga tidak tercemar lagi. Terima kasih ya. Ini Pak yang sudah kami buat dari limbah cair tahu. Nah, yang bagus itu seperti ini hasilnya. Kami rasa ini sangat cocok dikembangkan karena kandungan proteinnya itu sangat tinggi. Dengan pakan ini, perkembangan bebek dan ayam sangat lebih cepat dan dagingnya itu lebih besar. Kami menemukan banyak masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah cair tahu. Kami menemukan solusi yaitu
mengolah limbah cair tahu menjadi pupuk cair organik dan pakan bebek. Dengan pengolahan limbah cair tahu, pencemaran lingkungan bisa diatasi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.